Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah akhir Ramadan. Mungkin esok insyaAllah raya puasa. Dan sepanjang Ramadan ni Alhamdulillah Allah berikan amanah full time sepanjang hari, setiap hari buat rawatan. Dan Alhamdulillah hari ini saya berada di Putatan untuk satu rawatan waktu siang juga lah. Tapi benda ni perlu segeralah. Jadi itulah. Tapi ini semua berkenaan dengan kanser. Okay, sebab setiap kali saya post tentang penyakit ni, mesti akan ada sesuatu yang pelik lah. Yang kadang-kadang yang bila saya post mesti akan kena block. Tapi tak apalah. Mungkin adalah sebab tu di block. Saya harap block ni tak di block lah. Sebab setiap kali saya berkongsi tentang benda ni, mesti video akan dipadam. Jadi untuk kali ni lah, berkenaan dengan kanser ni kita kena peringat lah. Semua penyakit pasti ada ubatnya, insyaAllah. Kita sama-sama doakan yang mana memerlukan bantuan tu. Kita kebanyakan kanser ni, dia dalam rawatan sains dipanggil kanser, penyakit dalaman apa semua, organ kita rosak. Tapi dalam rawatan Islam, benda ni adalah sihir. Berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh Ustaz Nuruddin Ali Dunisi, kebanyakan kanser-kanser ni disebabkan oleh jin. Sama ada jin tu jin yang menumpang, saka ataupun sihir. Jadi itu yang kita kena, bila kita buat rawatan, kita kena seiringkan punya hospital dan rawatan alternatif, rawatan Islam ni. Jadi kadang-kadang ada benda yang hospital boleh sembuhkan, dan kadang-kadang ada benda yang dalam rawatan Islam, so bila berkenaan dengan benda halus, hospital tidak akan boleh detect. Dia akan berpindah-pindah. Itulah penyakit kanser. Dan kalau organ kita rosak pun tidak secepat itu kalau bukan disebabkan oleh jin. Jadi kita kena faham lah, insyaAllah. Besok Ramadhan, malam ni kita dengar pengumuman, insyaAllah. Kalau raya besok, Alhamdulillah full time. Tahun ni saya terbang sana sini. Beginilah rutin. Tapi apapun, saya buat rawatan dulu lah. Saya baru sampai ke tempat rawatan ni, insyaAllah saya akan berkongsi kepada semua. Minta maaf saya jarang update video sebab lampu panjang dalam ni. Saya fokus pada rawatan dan puasa. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum.